Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SG. Alhamdulillah, sekarang Ido di rumah baru. Alhamdulillah, di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, ya perbatasan lah sama Bintaro sektor 7 kalau nggak salah, di belakang ini. Jadi alhamdulillah, sangat bersyukur banget ya akhir tahun ini, Ido khususnya dan Iki juga. Iki nih lagi nggak ada karena dia lagi berkelana apa berkegiatan mungkin di luar dengan agenda yang bersama. Jadi dia lagi keluar. Dan sebelahnya itu rumah Iki dan ini rumah Ido. Itu nomor 5, kalau nomor 5 itu rumah Iki. Ini nomor 6. Kenapa nomor 6? Ya itulah, ada story-nya sih, asik. Dan kebetulan pas banget nomor 6 dan di pojokan lagi. Ini sebelum sebenarnya berapa persen lagi sih? Ini harusnya di dak. Ini di dak bareng di dak. Terus dikasih pagar gitu sih di atasnya, jadi balkon buat untuk main gitar, ngumpul nongkrong bareng. Dan di sini nanti pengennya ada kolam ikan sih, ikan mas gitu, terus kasih batu alam. Tapi ini belum jadi 100%. Jadi kalau udah ditempatin udah, kemarin tuh syukuran, dan ini mungkin ya hari ke-8 kali untuk nempatin rumahnya. Ya udah, langsung aja ke dalam yuk. Udah, kita masuk aja. Lihat ya, tadi maaf ya sebelumnya berantakan banget. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, ini baru datang tadi udah telepon, ya udah tinggal masukin. Sebenarnya udah ready dari kapan-kapan tahu nih. Ready, cuman karena ininya berabu, masih ada tukang kemarin tuh masih nempelin itu karena kebetulan kemarin tuh hujan, jadi ketahuan tuh mana yang bocor. Jadi kebetulan langsung diituin gitu. Ya alhamdulillah. Adalah nuansa rumahnya, ini ruang tamu. Ini sofanya seperti ini sih. Ini sofanya custom kayaknya nih Mami. Dan ini dikasih sama Mami. Alhamdulillah, makasih Mami. Terus ini wallpaper, kalau nuansa itu wallpaper. Kalau Iki kayaknya cat warna putih. Kalau Iki. Dan ya itu juga ada kabinet TV-nya bareng. Ini kabinet TV. Nah, ini kabinet TV-nya. TV-nya sudah ada tapi WiFi-nya belum. Sudah diberantakan guys. Tapi kenapa lebih dominan abu-abu ini warnanya? Karena abu-abu tuh kayak minimalis sih, enak gitu minimalis. Kalau kuning warna-warna kayu itu kan kayaknya apa modern apa sih bukan modern sih klasik ya kalau kayu gitu. Tapi kalau abu-abu kan lantainya juga abu-abu, jadi kayak minimalis gitu sih, minimalis modern. Dan wallpaper juga kan. Kebetulan rumah sebelah nomor 1 itu rumahnya Bunda Amelia Malik. Itu nuansanya horror, kuning gitu. Dia wallpaper kuning, terus ada fotonya juga. Kan foto orang dulu tuh kan agak mengerikan gitu kan nuansanya gitu. Ini kamarnya ada 4. Di ruang bawah itu kamarnya 2, di atas 2. Ini ruang kamar. Ini berantakan serius. Ini kebetulan udah ditempatin sama Rakin. Ya kita di sini ada baju-baju dan kopernya masih belum disusun. Ini sebenarnya untuk kamar anak. Udah disiapin ya. Kayak ini kalau lihat nuansanya sih anak cowok ya. Jadi betulan lah ini. Jadi ini nanti dikasih kursi untuk belajar. Nih lemarinya seperti itu. Nah, ini kamar depan nuansanya biru. Kita lihat yang sini. Oke. Okay. Kamar mandi di sini, ini kamar mandi sini. Oh, sudah berantakan juga sih, belum apa-apa ya. Buat sengaja buat di bawah tangga. Iya, ini sebenarnya kamar mandi bersih sih, bukan kamar mandi sih, namanya toilet aja sih. Kayak wastafel ada di situ, terus ada tempat buang air di situ aja. Gitu. Oke, sini kamar mama. Berantakan ya? Oh, ini kamar mama berantakan. Pokoknya ini kamar mama. Nuansanya. Karena lemari belum ada, belum datang. Jadi rasanya berantakan. Jadi gitu lah, warnanya lebih gelap gitu.
ini itu semua sih, tapi ada dibantu juga sama teman dekat lah. Ada yang dibantu gitu. Ya, ini ada ruang makan. Ruang makan. Aduh, makan soalnya. Sebelahnya kan nih. Ruang makan ini ruang saya adalah foto wall. Foto. Terus mejanya sama, hampir sama sama warna wallpapernya. Iya kan, kayak ruang saya kayak nggak biar nggak boring aja kalau wallpaper gitu semua dan wallpaper apa namanya garis-garis ke atas gitu kayaknya capek mata ngeliatnya, jadi mending dikombinasi sama foto wall kayak gini. Okay. Ya jadi dulu banyak juga ngeliat referensi di apa namanya di Instagram, di browsing-browsing juga, jadi itu dapatnya ini wallpapernya dan pas banget ini sama ini dan hampir sama dengan warna ini kayaknya. Nah ini ruang makan dan ini tempat nyuci biasa. Ini belum 100% lah, ini masih ada apa namanya punya tukang sih. Itu ngapain tangga kemarin, ini tangganya itu ke atas, kalau ke iki tangganya itu nempel ke dinding tuh ke atas gitu. Nah ini dicincet, ini udah pilih karena hampir warna abu-abu juga. Jadi kalau abu-abu ini maksudnya minimalis gitu sih. Di itu miliknya abu-abu. Dan ini semua itu makanya kemarin tuh pas waktu proses apa repot banget bolak-balik mondar-mandir ke tempat material, tempat perabot, furniture juga, wah bolak-balik lah pokoknya. Ya masa ini seperti itu. Itu sih sering juga sih kalau memang lagi ini kebetulan ada mama, jadi itu nggak tolong sama mama untuk masakin setiap pagi setiap malam, jadi kadang nanti mama juga. Tapi dulu waktu kecil juga sering sih di uber-uber gitu, karena Indo kan dulu kecil aktif banget main bola apa segala macam. Mama suruh udah sini ke dapur gitu, dan sekarang merasa kalau jauh dari orang tua tuh bingung masak apa karena nggak tahu. Nah yang tahu itu cuma masak Indomie, apa namanya mie instan, Indomie lagi mie instan, terus masak nasi goreng, nyambel ikan, sayur paling cuma sayur bayam itu dong. Jadi bingung sih ini sofa ini mau taruh di bawah atau di atas. Kayaknya cocoknya di atas karena ini nanti bakalan jadi ruang keluarga, ruang santai, dan TV-nya belum ada, cuma mau beli TV. Jadi seperti inilah tirainya warna abu-abu dan ini juga foto wall. Ini. Gak ada pilihan lain. Sebenarnya yang Ido pilih itu ada bagus banget, ada bunganya gitu kayak pohon gitulah, atau pohonnya juga sih kayak lebih asli banget. Dan ini yang biasanya pilihan dari sana, jadi dia kasih adanya yang ini mas gitu. Kalau yang mas kasih itu gambarnya cuma bisa dicetak 2x2 ada 2 meter x2 meter pecah katanya, jadi ganti ya udah dikasihnya ini. Di bawah itu ada nama Ido sih, memang di Ido dia tutup sama itu. Ini ruangnya, ini kamarnya, ada satu lagi kamar. Ini kamar abang sih untuk saat ini karena divannya belum datang, jadi berantakan juga nih sebenarnya. Bantanya bulat-bulat bola-bola. Wallpapernya dibantu sama ada dibantu teman-teman lah, satu orang itu mendekat gitu. Jadi dia minta referensi dari dia, gimana nih? Oh yang ini aja kak, ini bagus kok. Sudah. Itu di atas, kalau itu di atas. Di sini. Kamar itu sini. Oh itu lagi. Kamar itu kamar utama di sini. Apa yang belakang? Kenapa begini? Ya, ada yang tidur. Ikan aja. Seru juga. Ikan aja belum ada yang tidur. Ah, bahaya nih guys. Bahaya. Ditutupin. Jadi pengen. Pengen cepet ikan sudah. Ini. Yang warna biru, ini adalah kebetulan lagi suka warna biru kan. Ini kenapa warna coklat? Si beliau itu sih yang milih, udah coklat aja kak, gak usah warna yang lain, warna coklat tuh udah. Termasuk warna wallpaper juga dia yang milih sih. Dan udah yang milih siapa sih? Temen dekat ada sharing, kita sharing sama dia, mana yang bagus, oh ini katanya gitu. Temen dekat, cewek-cewek ya? Di sini lemari belum datang. Ini sebenarnya di lemari wardrobe dari atas sampai ke bawah di sini full wardrobe. Jadi karena barang-barang itu banyak banget,
kayak dasi, baju manggung, baju keseharian, baju casual, banyak banget. Jadi ini nanti lemari full lemari. Dan ini adalah kamar mandi. Yes. Kamar mandinya. Wah, kotor banget ini. Siapa yang mandi sini? Apa saya mau yang itu juga? Gak ada referensi kamar mandi ya? Apa ya kamu? Kamar mandi referensinya? Jadi udah begini aja lah. Kamar mandi aja lumayan juga, mas. Ganti apa namanya? Keramik. Sini terang, wah banyak deh. Ribet punya rumah. Kamar mandi kayaknya habis berapa ini? 5 juta, 8 juta. Wah banyak loh. 30 ada. Hampir lebih. Hampir kayaknya. Hampir 30 lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Untuk satu kamar mandi ya. Iya ganti. Banyak banget. Nah, di sini adalah apa tuh? Ruang kerja asik. Nah, tadinya sini mau tempat fitness. Atau tadinya tempat apa sih? Jumur pakaian, tadi jumur pakaian di depan aja deh. Di sini juga enggak ada tempat sih kalau jumur pakaian. Nah, ini tadinya mau dulu tahu tempat fitness saya ini, tempat fitness ini, tempat angkat barbel. Nah, di sini kantor. Ini kantor belum jadi, kalau pas di jalan dan pintu. Nah, sini udah setting nanti untuk talk show, untuk cover YouTube di sini nanti dipakai sofa yang bagus, terus nanti di desain belakang itu seperti apa. Nah, ini connect ke Iki, ini udah bagian ke Iki nih. Oh, udah jatuhnya ke Iki. Oh, nyambung. Nanggung ya. Nah, ini pasal. Ini kenapa di jendela? Karena dia konsep ruang kantor. Gitu. Ini intinya. Basah ya, Bang? Nggak bisa menyebar kan? Terus ya. Nah, ini nya ini. Terus. Kasur ini lebih mahal ya. 26 juta ya. Oh. Jadinya udah ada keseriusan. Ini di balkon bagian atas depan. Jadi nanti mau dipanjangin sampai sana, sebatas kuning. Sebatas kuning itu terus digabungin sama yang Iki. Sama yang Iki digabungin sampai sana. Jadi panjangnya itu 12 kali 5. Ya sekitaran 60 meter persegi lah berdua. Nah, itu kita udah tanya ngedak ke berapa? Aduh, ngedak doang. Ya ampun. Kan berdua jadinya. Jadi dua rumah. Ya sekitaran 40 lah, habis juga lah segitu. Ini nanti mau dikasih rumput sintetis gitu, terus nanti kasih payung, terus tempat nongkrong, tempat main gitar, untuk cari inspirasi buat lagu segala macam. Alhamdulillah udah banyak sih lagu yang udah dibuat, lagu ciptaan sendiri. Pak Bro. Ya. Orang tua bakal tinggal di sini dong. Ya seserah papa mama aja lah bertanya di mana. Ya maunya sih bareng aja lah sama kita di sini, jadi enak gitu ngumpul gitu. Kalau bisa mah kakak-kakak yang di sana mah kalau bisa kesini sini gitu, jadi enak gitu. Gimana Pak? Gimana kita mau gimana? Seneng lah. Seneng lah. Nanya ya Pak, baru usia muda Pak udah bisa beli rumah lagi nih. Oke, terima kasih sahabat SG, terima kasih udah ngikutin rumah baru, lihat dari sudut, setiap sudutnya. Alhamdulillah, makasih, ini berkat semua support dari teman-teman semuanya. Terima kasih Mami, terima kasih Mama, Papa. Terima kasih keluarga besar dari Iki dan Ido, sudah mendoakan Iki Ido. Mudah-mudahan Iki Ido di tahun 2020 bisa bertahan di dunia entertain, bisa berkarir lagi lebih baik lagi, karya-karya yang diterima oleh masyarakat Indonesia, dan satu lagi punya usaha dan istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah.